Halo guys, balik lagi dengan gue Nostabeng. Hari ini kita lanjutin lagi Airport CEO. Dan kemarin akhirnya kita udah bikin catering depot dan juga waste depot. Catering tentu aja ya, masak-masak guys. Untuk makanan, cemilan, cepulu, para penumpang, pokoknya yang diisi dalam pesawat ya, mau pilot, pramugari, pramugara, semuanya bisa makan di langit ya, GGWP. Terus ada waste depot untuk menjaga kebersihan pesawat atau sampah-sampah yang dari dalam pesawat dibuang ke waste depot, nanti dianterin pakai truk ya, kalian lihat kemarin ya. GGWP. Dan thank you by the way yang sudah subscribe, like, share, join membership, memperpanjang membership. Thank you juga yang sudah meramaikan kolom komentar. Langsung aja ya, gue tadi abis baca beberapa komentar. De-icing ya, intinya menghilangkan salju atau es yang berada di dalam di bagian pesawat, badan pesawat atau kaki-kaki pesawat, pokoknya gitu deh. GGWP ya, penjelasan-penjelasan yang mantap-mantap kalian ya. Sepertinya abis baca komentar ini gue kepengen bikin itu de-icing. Dan kebetulan kalau kita lihat di sini weather datanya tuh, kita lagi masuk apa nih? Season. Kalau di sini sih dari logonya sih harusnya season musim salju nih ya. Musim dingin lah. Tapi kok cuma 23 derajat. Paling dingin 22 29. 22. Ya 22 nih kayaknya ini paling dingin. Bentar deh guys, kayaknya ini data weather datanya juga ngikutin sama yang kita pilih map di awal gak sih? Kita kan awal main kan pilih pulau, tentu saja pulau Jawa, Indonesia, lokasi DKI gitu kan, apa Jakarta. Jangan-jangan gak bakal pernah turun dari 20 ya. Jangan-jangan. Soalnya tadi sempat gue lihat juga di sini, di icing pad, a pad where aircraft park while being de-ice, a service that is request when the temperature nears sub 0 degrees. Guys, kayaknya map yang kita pakai ini nggak bakal pernah nyentuh 0 derajat deh guys. Tapi gue belum pernah bikin de-icing pad ini ya, di icing gaming ini ya. Musim dingin sih tapi nggak turun salju, nggak sampai membeku gitu. Bikin, tetap bikin kali ya, biar menghilangkan rasa penasaran gue bermain Airport CEO. Jadi dibikin semuanya ya, fitur-fitur yang ada di game ini ya. Jadi kayaknya tuh nggak perlu dibikin, tapi karena gue penasaran dan komentar kalian juga menarik-menarik tentang di icing ini, ya udah deh gue cobain. Nih yang kemarin ya, ada yang request juga, bang posisinya di sebelahan aja waste depot sama depot cateringnya, catering depotnya mau diubah lagi, boleh-boleh aja sih, nanti dulu ya, gue penasaran nih asli. Thank you yang sudah meramaikan kolom komentar tuh, ada Genda, Eko, Bisul nggak tuh namanya, GGWP lo ya, Akbar, Bilal, Rizky, thank you, Dava. GGWP ya, gue kasih lope-lope nih ya kalian ya, yang komentar ya. Nah guys, bang, longnya belum. Iya guys, belum guys, sabar guys ya. Nih, long untuk terminal baratnya belum nih, nanti kita isi juga. Bang, bawah, oh iya rapihin bawah ya. Lantai satu kah? Ini masih begini, masih kosong guys, masih banyak kosongnya. Nanti, sabar, tenang. Harusnya sih lantai satunya berhubungan, kalau kebanyakan toko, ini rencananya pengen bikin toko nih. Kalau rencananya pengen bikin toko, yang dikhawatirkan tokonya bakal ya tutup. Terjadi, nggak bisa banyak toko emang di game kayaknya ya. Asli, walaupun pengunjung penumpang kita udah 3000-an, saat gua kasih cukup banyak toko, pasti ada aja toko yang bangkrut, tidak memenuhi target penjualan harian mereka, jadi mereka bangkrut gitu dan memutuskan untuk pindah ke bandara lain. Toko-toko gaming ya, kayak di sini contohnya, kemarin ada di sini contohnya, kayaknya udah bangkrut nih ya, karena tidak sampai memenuhi target penjualan hariannya. Aduh. Hahaha. Thank you juga yang sudah
menjelaskan di icing ya GGWP kalian. Oke. Jadi kalau kita cek di bagian aircraft infrastruktur, bang, satu lagi belum didopin standnya. Yang mana? Yang ini kocak. Ya sabar guys, nanti guys ya. Slow. Satu-satu di icing ya. Kita di icing dulu, fokus Nosta. Nih, di bagian aircraft infrastruktur ada di icing pad dan di icing fluid depot. Ya tadi kita udah baca di icing padnya, ada pilihannya juga. Ini untuk di icing pad untuk aircraft small, medium, dan large. Terus untuk di icing fluid depot, stores di icing fluid for di icing truck is resupply by a de-icing fluid supplier. Bentar, berarti ada truknya. Oke, ini untuk ini ya, apa namanya, store de-icing fluidnya, cairan de-icingnya. Oke, itu aja kayaknya yang dibikin ya. Ini udah gue bikin semua nih. Radar tower udah, concrete tile kalian bisa lihat sendiri. Airport utility udah gue bikin juga. Windshock, windshock ya di large airport belum ada, nanti kita pasang. Kita fokus di de-icing pad. Nah, kalau melihat arah entry exitnya pesawat-pesawat yang menggunakan small, medium, dan large, enggak cuma dua sih ini. Ini small, medium. Ini medium, large. Medium, large. Berarti gue bisa uji coba di yang medium take off pakai large runway. Gue pindahin dulu untuk yang medium aircraft barengan sama small dulu. Berarti posisinya jalan alurnya begini. Ini small kesini, ini medium. Yang medium bisa, oh gini guys, gini. Nah dia biar take off dulu nih si medium kelas, medium kelas ini. Ada yang mau take off lagi, udah take off dulu aja bang, nggak apa-apa bang, santai bang. Oke, dia udah take off. Sekarang kita allow aircraft tipenya, medium aircraftnya kita nonaktifin dulu. Oke. Ayo bang, take off bang, kamu bang. Nah berarti kita pindahin dulu ke sini medium aircraftnya nih. Caranya ini udah, ininya udah, yep. Ini departure, ini arrival, ini take off only, udah hidup, ini udah dimatiin. Bentar guys, object is not functional. Ini. Ini kita setting medium diaktifin, small and medium. Yap. Udah hilang not functionalnya. Not functionalnya udah. Iya deh, kalau gue pikir kan tadi kan tulisannya nih di icing pad itu service, dia bakal nge-request nih permintaan ketika temperature near sub 0 degree guys. Tapi kan karena kita mainnya di Pulau Jawa kan guys, seumur umur ya, gue dari lahir guys belum pernah nyentuh 0 derajat ya. kayak di, kalau di sini sih datanya sih paling dingin tadi berapa, 22,6 guys. Yeah. Kayaknya di icing pad ini nggak bakal berfungsi, tapi ya udahlah, kita coba ya agar tidak penasaran hidup ini ya. Oke, udah direkayasa nih, udah diatur ulang tadi untuk arrival and departure-nya. Jadi pakai runway yang sebelah sini dulu untuk medium dan small. Ini hanya large doang nih untuk large runway-nya. Berarti gue bakal uji coba di icing pad di sini. Kita cek dulu. Berarti pakai medium only. Oke, besarnya segini. Bisa. Bisa dicoba ya. Misalkan gue pengen taruhnya di sini maybe. Berarti yang di delete dari situ. Oke, kita coba.
Kita coba ya. Lalu dia butuh apa lagi tadi? De-icing fluid depot. De-icing fluid depot. Di sini terlalu nempel ya. Kalau nggak salah adalah, ya ada lahan di sebelah sini, taruh sini aja nih. Biar nggak nempel-nempel banget gitu. Nah di sini bisa nih. Nah di sini nih. Posisinya di belakang begini cakep sih. Cakep sih. Nah di sini cakep nih. Belakang tapi nggak terlalu jauh. Nggak ada, begini aja deh. Begini. Kasih space 2 di atas. Begini kah bang? Ya deal. Kalau kita lihat untuk stand si icing pad ini, di icing pad ini kayaknya ya kepake konkrit ini dia. Pakai konkrit guys. Di icing pad ini berarti biar seirama, asik seirama nggak tuh service turutnya gue pakai konkrit. Berarti di sini butuh dong untuk ke bawahnya. Di sini, ke sini, nyambung ke sini. Oke. Okay. Ini barusan kasih service turut, jangan apa guys, jangan salah ya. Kemarin ada yang bilang, bang, service turut gue nggak bisa. Kata gue, coba dicek lagi, lu salah ngasih kali. Benar ternyata ya, dia ngasihnya public route, di service turut nggak bisa berfungsi guys nanti kendaraan servisnya begitu ya. Jangan kebalik. Gue dulu juga sering kebalik karena meleng ya, meleng, meleng tuh apa ya? Meleng apa guys? Meleng gak tuh? Kata paling enak tuh meleng. Gitu guys. Mana tadi ya? Nih, medium. Ada panahnya, tentu aja ini exit only, berarti terus di sini. Yap. Betul. Oke. Okay. Dia pakai service route. Sebelah sini bisa dikasih. Yap. Terus untuk lebar taxiway-nya harusnya segini, nggak ada masalah untuk medium. Jadi 5 lebarnya. Taxiway. Nah, ini dia taxiway foundation. 5 nggak ada masalah, harusnya 5x2. Oke. Ini juga lebarnya 5. Nah, kita tunggu para kontraktor kita datang. Berarti harusnya ada kendaraan vehicle si de-icing pad ya. Kita lihat ya, di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Di sini. Ah, ini nih, de-icing truck ada, guys. Requirement vehicle checkpoint, vehicle depot, de-icing fluid depot. Lagi dibangun sih, berarti kalau di order sekarang nggak bisa ya. Your airport does not meet the requirement. Ya, nggak bisa guys. Tunggu terbangun dulu. Kita tunggu dulu para kontraktor kita membangun itu. Nah, sambil nungguin nih, kita cek lagi nih di Large Airport Terminal Barat. Oh, ini belum gua warnain guys lantainya guys. Ya, diwarnain dulu guys, biar enak aja dilihatnya. Terminal pakai yang warna hijau segini. Oke. Harusnya sih ya, harusnya, oh ada yang kurang juga, yaitu jendelanya belum ada. Kita kasih jendela aja juga sebelah sini. Nggak bisa ngeliat pesawat tapi bang, ya nggak apa-apa guys, dia bisa melihat kendaraan yang diparkir di luar. Hahaha. Oke, sini juga kasih kah? Bisa sih dikasih. Aduh, berarti pakai yang medium di sini. 1 2 3 1 2 3 small. 1 1 bisa 1 1. Nah, di sini bisa nih kasih jendela yang besar nih. Sini satu, ah enggak, kurang. Sini satu, di sini, kurang.
di sini, no, sini dan sini. Nah, begitu ininya kasih wall. Oke. Aduh, mulai serak nih suara nih. Woi, parah. Cek cek cek, waduh. Minum dulu, guys. Oke, harusnya sih udah ready ya. Hidupin aja nih. Baggage claim udah hijau, baggage bay hijau, semua udah hijau. Udah kan? Ini udah nyambung ke security checkpoint juga, udah. Kita hidupkan. Teret. Semua stand akhirnya sudah menyala, bangku. Nih, ada yang request diubah, guys, posisinya. Mau di sebelah west depot persis sih katanya ya. Ini terlalu, iya sih, ini terlalu dempet sih sebenarnya sama route yang sebelah sini. Bisa sih. Bisa, guys. Close depot. Bisa dipindahin gak ke kanan? Gak bisa, gak bisa direlokasi. Yaudah, gua delete. Gak bisa delete ya? Review kontrak, cancel kontrak dulu ya. Oke, bang. Kontrak sudah tidak. Gak bisa delete. Eh, parah. Gak bisa delete, guys. Apa nunggu mereka kerjanya selesai dulu ya? Bangunannya gak bisa dilihat ya, udah kita tunggu dulu. Bang, tambahin kendaraan West Depot truck dan juga cateringnya. Nanti kalau sekiranya di service vehicle ada pemberitahuan merah, nanti gue bakal tambahin ya. Tenang, guys, tenang. Kita cek lagi. Di icing pad sudah selesai. Oh no. Kenapa ini? Oh iya, ininya belum disambung. Kocak taxiway pad, jangan lupa disambung, guys ya. Oke. Ini juga sama, harusnya hilang notifikasi merahnya ya, udah hilang. Bisa beroperasi kembali. Kita ubah lagi. Saatnya kita beli dulu di icing truknya. Beli dua aja langsung. Time left 5756 ya, tunggu. Di icing catering truk udah punya, aircraft cabin cleaning truk udah punya. Udah punya semua ini berarti nih. Asli. Di icing truck nih yang baru nih. Let's go. Kita tunggu kedatangannya. Lewat sini. Manakah truknya? Nah, ini nih, Nih truknya nih. Di icing truck. Tuh. Di icing truck. Dia bisa diassign enggak? Coba ya. Mana tadi di icing truck nih? Kita coba assign connection not possible. Apa ke sini? Enggak, guys, enggak bisa. Cuma ke parkiran yang biasa doang bisanya, enggak bisa ke stand. Kayaknya dia hanya khusus ke di icing pad ya. Di icing pad tipe komersial. Oh, bisa diganti kah tipenya, bang? Nggak bisa. Tipenya emang kayak gini ya. Connected runway, connected. Oke. Udah nggak berfungsi ini orang tulisannya. Nih, mana tadi? Tuh. A service that is requested when the temperature near sub-zero degree, guys. Tapi kan selama kita main ini kan nggak pernah nyentuh 0 derajat ya kan? Iya enggak? Ini aja sekarang udah 30 tuh, siang, pagi malah. Soalnya kan kita mainnya map di map Jakarta, guys. Kalian lupa kah? Kita main di tuh, lihat tuh. Ini nih, Angkasa Nostra di sini di Pulau Jawa, tepatnya gua di Jakarta nih. Asli. Ini mau berangkat kemana nih dari Angkasa Nostra? Ke Fatmawati Soekarno Airport BKS Bengkulu Sumatera. Itu ke Sumatera Bengkulu. Ini kemana? Sultan Syarif Kasim 2 Simpang 3 Pekanbaru. Ke Pekanbaru. Ini kemana? Cilacap tuh, Tunggul Wulung Airport Cilacap. Ini GA ya, bukan komersil yang di sini. Gitu, guys. Ini kita benerin dulu.
kita hidupin lagi medium aircraft. Lalu di sini medium aircraftnya jangan di hijau kan, kita abu-abukan gitu, biar nanti si medium make large airport, large runway lagi. Kita lihat mana yang mau berangkat untuk take off medium aircraftnya. Ayo, ayo, ada yang mau berangkat bang? Aku ikutin bangnya, apakah di icing padnya terpakai, harusnya sih enggak. Seasonnya season winter ini gambarnya, tapi ya begitu. Nggak bakal nyentuh 0 derajat guys di Jakarta guys, guys. Nggak bakal membeku, tidak bakal membeku itu pesawatnya, mesin-mesinnya, kaki-kakinya, rodanya. Ayo bang, ada yang mau jalan bang? Ada yang mau take off bang? Nah ini dia mau take off. Mau kemana dia? Supadio Airport, Pontianak ya. Kita follow vehicle. Lagi didorong. Ya, ready. Nggak bakal sih ini. Nggak bakal guys, di icing padnya kepake. Orang dia bakal request kalau near sub-zero degree tadi tulisannya ya. Ya pokoknya gitulah ya. Kalau mendekati 0 derajat atau di bawah 0 derajat maybe. Ini aja 28 derajat sekarang wey, Jakarta wey. Jakarta in-game di angkasa Nosta ya. Nggak bakal ini guys, guys. Di icing padnya nggak bakal kepake. Tapi biar nggak penasaran guanya juga, ya udah gua bikin aja ya icing padnya di icing pad. Trinity Aviasi model Q400 manufaktur The Havilland Canada Dash 8. Nih. Apakah dia bakal berhenti? Enggak, guys. Tuh, ya. Oke, rasa penasaran gua masih penasaran. Karena gua belum melihat di icing truck-nya bekerja seperti apa ya. Karena kayaknya enggak memungkinkan, guys. Kita nih, kita Angkasa Nosta di sini nih ya, di Pulau Jawa, di Jakarta nih, di Jakarta nih. Asli. Tidak mungkin ya Jakarta 0 derajat kecuali atas kehendaknya guys. Nah gitu dah intinya ya. Dadah, hati-hati di jalan. Gitu guys. Di icing pad ini ada di icing fluid depot. Ini aja mentengnya aja, tankinya aja nggak keisi. Oh harus tanda tangan dulu ya. Oke. Tanda tangannya sama yang mana? Di icing fluid supplier. Yang murah aja bang, soalnya nggak berfungsi nih bang ya. 5,58, 457, 476. Ini lebih murah. Tapi 10.000 liter, sama aja bohong. Ini cuma 25.000 liter kagak bang, makasih. Ini aja nih, 5.000 liter. Sign. Oke. Kita tunggu ya apakah dia benar-benar datang. Truk buat ngisi tangkinya nih. Tangki di icing fluid depot. Apa jangan-jangan tiba-tiba bakal bisa dipakai guys setelah tangkinya dihidupkan? Kita tidak tahu mekanisme dalam gamenya seperti apa. Gue penasaran masih ini. Gue berharapnya sih bisa terpakai gitu. Walaupun deskripsinya tadi 0 degree gitu, tapi kalau bisa terpakai ya happy-happy aja sih. Kita lihat ya. Ini truknya. Di Prozon. Asli, asli. Mau kemana bang? Oke. Tuh. Langsung 100 liter guys, GGWP ya, GGWP. GGWP bang, asli. Ya hati-hati bang, hati-hati bang. Hati-hati bang di jalan bang. Makasih ya bang udah diisiin bang. Full tankinya, apakah sekarang bisa beroperasi? Kita lihat, wah ini nih guys, ini guys. Kalau bisa beroperasi, seneng-seneng aja nih gua nih. Asli. Lah, kenapa nih? Ayo, ayo bang. Yoi, de-icing fluid 100%. Ya, gitu doang. Gitu doang. Ya.
langsung jalan lagi deh. Asli. Langsung markir lagi itu. Ya bang, masa gitu doang bang? Bang, yaudah bang, balik dulu deh bang, ke kandang bang. Tapi tolonglah bang, semprot-semprot aja deh juga, gak apa-apa bang. Pesawatnya disemprot-semprot aja bang. Iya kan, buat ngilangin debu-debu gitu bang. Kotoran-kotoran. Please bang. Iya, iya, ya, dia mulai jalan. Kita kemana ya, kita kemana. Dia kemana, gue ikutin ya. Kemana lu bang? Nah, dia parkir yang satu, yang ini kemana? Ayo bang, semprot-semprot pesawat bang. Jauh banget, yang ini jauh banget. Yang ini jauh banget ya. Nyebrang dia, mau ke large airport guys. Asli. Asli. Iya. Iya. Iya, parkirnya di sini ya. Bebas sih bang, parkir di mana aja bang. Emang tidak berfungsi guys ternyata guys ya, di icing flutnya guys ya. Karena keterangannya itu lihat ya, a service that is requested when the temperature near sub zero degree guys. Oke nih kalau begitu bang. Masih penasaran gua. Lihat orang aja deh di YouTube deh, bagaimana operasinya itu di icing truck itu ya. Ini bisa dilihat nggak bang bangunannya bang? Aduh bang bang. Mau gue pindahin posisinya bang. Nah baru bisa. Ada yang request katanya pindahin bang, itu terlalu kurang asoy katanya. Oke kita bikin, mencoba maksimalin aja ya dengan lahan yang ada segini. Mana nih para kontraktor kita? Di icing pad, di icing truck sudah tuh ya, kalian udah lihat tadi. Iya, intinya sudah gue sediakan. Kalau tiba-tiba di angkasa nosta turun salju. Gitu guys, kalau turun saljunya ya. Oke ini di bongkar dulu bang bangunannya. Kita bakal pindahin catering depotnya ke sebelah sini. Ini ada space cukup. Di sini cakep sih ini kayaknya nih. Nah di sini cakep nih, ada space kanan kirinya dengan satu sel besar. Space-nya boleh nih. Nah di sini boleh nih. Oke di situ aja. Ini aspal untuk public road. Jangan lupa disambungin ke public road. Oke. Terus ini juga jangan lupa pakai service road kayak konkrit. Bebas sih mau konkrit mau aspal bebas, guys. Mau pakai yang grass juga boleh. Ada emangnya, Bang? Ada, guys. Kalau kalian baru main gamenya, kalian belum punya dana, bisa pakai rumput, guys. Tapi karena kita sudah kaya, hahaha, kaya enggak tuh? Duit kita ya bersyukur ya, pendapatan kita saat ini 21 juta ya. Untuk membangun Angkasa Nosta. Ada 100 email yang masuk. Belum gua baca-bacain. Ya enggak perlu dibaca sih. Tapi kalau kalian mau lihat laporan-laporan ya baca guys ya. Per hari kalian bakal dapat puluhan email. Kalau kalian belum pernah dapat email, main game dapat email banyak ya. Oke. Berarti ini kita tanda tangan lagi ya, negosiasi ulang lagi ya. Tanda tangan kontrak sama catering ya, penyedia jasa catering yang baru. Nah, begini boleh nih. Di sini bisa kasih batas pakai pagar nanti bisa-bisa. Oke. Kontraktor kita masih ngebangun. Ini satu orang ini yang ngebangun, ngetok-ngetok satu bangunan ini. GGWP kamu bang ya. Oh dua orang sekarang, dibantu sama temennya. Tambahin lagi lah bang, tiga orang. Oke okay. Tambahin lagi lah bang, tiga orang aja yang ngetok-ngetok rumah ini, bangunan catering ini. Empat, lima. Nah banyak nih, baru dibantu sama temennya yang lain ya. Para gaming, para gaming. Itu agak empat, tujuh. Tujuh orang ngetok-ngetok rumah ini ya. Oke okay. Nice. Ya ini kenapa ini? Oh enggak, udah hilang notifikasinya. Kita tanda tangan ulang lagi. Negosiasi dengan catering food supplier Happy Peak Conway Catering Sky Garden bintang 4 nih guys. Karena internasional ya, penerbangan internasional, tanda tangannya sama yang bintang 4 dah. Oke bang, udah bang ya. Nanti
bukan nanti nih, sebentar lagi kayaknya ada yang datang nih, truk-truk untuk ngisi, ngesupply. Aduh, ini bisa gue pindahin nih. Ini bisa gue pindahin nih. Agak ke kanan dikit gitu. Asli, biar di sini enggak satu, biar ada dua. Oke, close depot. Kita delete. Pindahin juga yang ini, agak ke kanan dikit aja. Ke kanan dikit, ke atas dikit gitu. Biar pojokan sininya bisa gue isi mungkin nanti tumbuhan-tumbuhan gitu. Nah, tuh truknya datang. Yang ini bawa mentahannya, bahan-bahan apa buat dimasak. Dimasak di sini lalu dianterin dari truk catering ini ya ke pesawat. Tuh, kita ikutin ya. Kalau kalian belum sempat ngeliat kemarin dia kerjanya gimana catering truk ini. Nah, ke sini kita lihat. Kayak gitu guys, naik tuh ya boxnya yang di apa di trailernya, trailer boxnya naik. Oke, ayo bang, dicopot-copotin dulu bang. Terima kasih sudah dicopot-copot ya. Ini kita bangun lagi, agak geser kanan aja karena nggak bisa dipindah. Bangun ulang bang, hahaha. Wes dipot. Ya sebelah sini boleh nih. Oke. Enggak nyambung ke sini, enggak. Tidak nyambung, guys. Ingat. Tidak. Aduh, salah. Nosta, enggak begini. Tidak begini, Bang. Tidak begini. Agak majuan lagi dong. Ah, segini nih. Nah, di sini nih. Berarti ini delete jalanannya. Hahaha. Oke. Ini Q-nya belum dikasih ya. Ada Q guys di sini guys. Biar enak aja dia ya. Panjangan ya. Tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, tuh. Set. Asik. Sebelahnya juga sama. Kita kasih Q-nya biar ngantrinya enak aja dilihatnya. Makanya kenapa gue pakai check-in desk yang medium ini aja daripada yang otomatis. Yang otomatis gue nggak bisa ngelihat orang ngantri kayak begini guys tuh. Yang otomatis ngantrinya lebih random. Gue kurang suka ngelihatnya ya. Yang ini rapih ngantrinya gitu. Karena kita bisa nge-build Q-nya, antriannya. So kenapa makanya gue memilih medium desk untuk check-innya. Gitu guys. Ini juga sama. Q-nya seperti ini. Yap. Tapi mereka masih random tuh ya. Dari sini harusnya jalan begini lurus. Tapi ini masih random. Nanti kalian aku atur ya biar hidup kalian lebih GGWP ya pada penumpang ini ya. Oke. Nah begitu. Waduh, heaven an airport with more than. Waduh, 5000 current enggak tuh. 5000 passenger. Hahaha. Ini rekor baru ya. Dan gua dapat achievement Steam, yaitu achievementnya apa namanya? Or a CEO. Asli. 5000 passenger ya. Rating di atas 80%. Hanya 7,4% yang pernah mainin ini game yang punya achievement ini, gue termasuk ya. Hahaha. GGWP CEO ya. Apakah kalian udah dapat achievement itu guys? Semoga cepat dapat ya, yang belum dapat ya, yang sudah dapat juga selamat ya. Gitu guys. Nah, di icing pad. Tadi apa West Depot di sebelah sini? Ini dia. Posisinya mau gue agak maju 2 tile dari depan, berarti begini. Bangunannya atau di sini atau begini aja ya.
kan bawa sampah dia ya. Kayak begini lebih masuk akal, bukan lebih masuk akal, lebih bagus. Kan sampah, di sini tempat makan, makanan. Iya enggak sih? Atau tetap begitu aja, begini. Depannya yang mana ya? Begini sih harusnya. Harusnya sih begini. Tapi kok bagusan begini sekarang ya gua ngeliatnya. Ih, ya udahlah. Ya udahlah. Bubar. Gua ubah lagi, guys. Hahaha. Sampai gua dapat yang gua inginkan. Guys, lihat truknya ngebug, nggak mau pindah truknya ya. Oh, tekstur airnya ternyata gerak ya, baru tahu gua. BGWP. Ini truk tenggelam ini ya, lagi mandi truknya ya, ngebug gaming ya. Nggak tahu nanti, biasanya sih kalau kita save terus kita load lagi harusnya sih benar, kalau nggak benar ya mau nggak mau jual. Tapi nggak tahu kalau dijual bisa keluar apa enggak dia nih. Kocak emang nih. Lagi dibangun nih, ada fan sebelah sini. Nanti gua detailing-detailing lagi. GGWP ya. Apalagi guys ya? Apaan lagi ya? Ini tetap pakai long VIP nih, kayak gini tetap di sini. Tapi tadi kan sudah aku peringatkan ya. Nosta ya. Kalau kita kebanyakan toko, guys, masalahnya pasti nanti ada toko yang cepat bangkrut juga, toko yang lainnya. Tapi harus ada VIP sih di sini ya. Udah jam 12 ini dia tutup jam 12. Gitu guys. Ini truk-truknya tenggelam, kocak. Bang, kenapa tenggelam, Bang? Oke, jadi desainnya seperti ini, lebih asoy. Nanti detailing luar. Oh iya, lampu-lampu belum ada, kocak guys. Gua tiba-tiba kepikiran guys untuk yang small airport nih. Ini kan enggak ada baggage bay ya. Tapi kayaknya nggak butuh ya BGHB ya untuk small ya. Orang penumpangnya satu pesawat aja cuma dikit, ya kan? Dikit banget tuh, 12 orang. 7, 12, 14, 13, 14, 13. Nggak ada yang nyampe 25 ke atas kayaknya. Kayaknya nggak perlu ya. Untuk yang small aircraft nggak perlu pakai BGHB lah ya. Kalau misalkan gue iseng-iseng pengen kasih BGHB, bisa sih harusnya. Masih ada lahan sebelah sini. Tapi kayaknya nggak butuh deh. Nggak butuh deh baggage bay small airport.
Ini pikiran iseng gua aja nih. Medium airport apa kabar? Wah, mantap ya medium airport ya. GWP, GWP ya. Oh, belum banyak yang belum gua assign nih kendaraan-kendaraan servisnya. Nanti aja deh. Untuk di stand-stand lain. Stand medium sih kayaknya belum gua assign deh kendaraan servisnya. Nanti aja deh, guys. Oke, sudah malam. Kalau gitu, de-icing pad tidak berfungsi ya, karena penjelasannya di sini adalah request ketika temperature near sub 0 degree, dan tentu saja ya di angkasa Nosta nggak bakal kayaknya ya 0 derajat. Tapi ya tidak penasaran ya, tadi truknya kalian udah lihat juga seperti itu. Dan ya kalau gitu kira-kira apa lagi yang belum ya di large airport ini ya? Karena tinggal ngelengkapin doang nggak sih, iya nggak sih? Coba deh komentar di bawah deh, gue kadang suka lupa. Kadang-kadang ya. Tinggal ngelengkapin doang kayaknya deh. Asli. Ini CEO kemana ini CEO gue? Oh ini dia nih. Dari toilet kayaknya ya, si Nosta ya. Oke. Kalau gitu thank you for watching. Thank you udah subscribe, like, share, join membership. GGWP guys ya kalian ya. Jaga kesehatan kalian semua. Kita ketemu di next video airport CEO dan gaming-gaming lainnya dari Nosta Banks. Sepertinya ini sisa ya sedikit lagi tamat ini game untuk season 2 ini Airport CEO. Ya, dan GG WP.